Eh, jangan angkop-angkop kau. Kita lanjut son, Cek. Langsung telat gak ini? Enggak ya? Apa? Pas ya. Rakyat gak peduli, tidur. Hidup rakyat. Kita kebanyakan tidurnya, Cek. Rakyat-rakyat langsung. Rakyat. Kamu harus langsung kerja rakyat. Rakyat satu. Rakyat dua. Rakyat dua gimana nih? Masih ngantuk? Ngantuk. Jadi tadi itu telat tuh gara-gara kayaknya sopirnya tuh banyakan istirahat. Tadi saya sempat bangun itu ada di seperti tempat rumah makan gitu loh. Kayaknya dia kelelahan sopir bisnya. Band ini sebenarnya seperti apa sih? Misalnya persiapan, mereka soundcheck tepat waktu nggak sih? Kalau enggak banyakkan istirahat ya enggak. Soalnya kan ini lebih dari berapa jam tadi ya? Jam 11 kan. Harusnya itu jam 6 malah udah nyampe. Nah, harusnya jam 6 udah nyampe. Cuman jam 6 atau jam 7 lah. Tapi dia banyakkan istirahat. Terus mereka untuk ready di backstage sebelum on stage itu mereka tepat waktu enggak? Misalnya kita sampaikan bahwa 45 menit atau 1 jam sebelum on stage mereka sudah standby di backstage. Banyak yang melanggar itu. Nah, kita suka bahasanya saya kan kalau bahasanya saya tolong jaga kesehatan jantung saya. Nah, kan saya pasti menunggu dengan rasa yang ya was-was lah. Ini mereka kan datangnya tepat waktu enggak? Wah, ini 30 menit lagi sudah mau on stage tapi belum kelihatan ini. Ada yang mengirimkan hanya tim produksinya atau kita sebutnya kru. Manajemen si artis itu menganggap bahwa kita sudah merasa nyaman dengan dimuncul apa yang sudah hadir duluan itu si tim produksi atau kru ini. Padahal tingkat kenyamanan kita adalah ketika dua elemen ini benar-benar sudah hadir, tim produksinya atau kru bandnya itu dan si bandnya itu juga. Kita termasuk orang yang tepat waktu. Kalau saya bilang tepat waktu ya dari udah berapa tahun ya? 4 tahun atau 3 tahun kita jalan bareng? 4 tahun ya. Udah 4 tahun bareng Endang Sukamti. Dari level manajemennya, kemudian dari teman-teman produksi atau kru bandnya Endang Sukamti, kemudian dari playernya juga benar-benar kooperatif. Jadi apa yang kita mintakan, apa yang harus kita lakukan juga berdasarkan permintaan dari manajemen band ini, itu benar-benar sinkron selama 4 tahun ini. Ya adalah pasti sedikit-sedikit yang kurang-kurang. Misalnya air mineralnya 24, loh kok cuma 23? Ternyata udah saya ambil satu. Kemarin dari Surabaya kita main di kota sendiri Yogyakarta. Capek enggak, Bos? Apa? Capek enggak? Wah, enggak masalah. Ada bahan bakarnya kok. Kumpul. Aduh, rencana. We'll be right back.
Hari ini Jogja hujan, tapi semuanya aman terkendali. Durasinya Endang Sukamti full, tidak ada yang dipotong satu lagu, bahkan tidak dipotong durasi sedikit pun. Nah, hari ini kita malam ini setelah show Sukamti Day di Mandala Krida Jogja ya. Di malam ini suaranya Bung Dori itu udah mulai habis ya. Padahal besok itu masih ada di Demak dan Temanggung. Ternyata fisik itu nggak bisa dibohongi. Kalau kurang istirahat, kurang apa ya, persiapan fisiknya kurang ya, ini suaranya habis. Habis ini selesai. Setelah dua kota Surabaya Jogja, besok masih ada dua kota lagi. Nanti berangkat ya berarti? Ya, jam 2 alat kru. Kan pindah-pindah terus kita. Ya, itu tadi. Ada dua hal yang bisa menyebabkan suara hilang. Tidak lagi tidak fit atau pas pemungutan suara. Ya, suaranya dipungutin juga hilang. Ada. Jogja istimewa, Endang Sukamti istimewa. Sampai ketemu di Kamtis. Sukamti Day. Sukamti Day. Sampai ketemu di Sukamti Day berikutnya.